Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Nih, saya perlihatkan kembali. Ini namanya hewan sidat. Umur berapa tahun, Pak, ini kemarin dulu? Terakhir kita video 2001 ya? 2001 tuh. Ada yang gede teman-teman. Ini bersih airnya sini, mantep tuh usianya. Cuma ada yang nggak rata, nggak merata. Ini yang paling besar ya. Wih, mantap. Wih, duh, lamun sedang sakiaannya umurnya. Itu ukuran jempol. Ukuran jempol. Mantap, wih. Kenyang nih makan cacing tuh tinggal. Bukan lagi cacing. Ini pernah dihitung nggak? Berapa sekarang? Belum dihitung lagi sekarang mah. Tapi ngerebu mah adalah ya. Aja ngerebu sendiri, saya mah hitung gitu. Apa ya? Nih teman-teman tuh, ini paling gede. Di kanibal gak sih Pak Bos? Kanibal ya kalau. Oh iya benar. Jadi jangan sampai telat makan. Ini sistemnya pakai kolam terpal, ya, dengan bentuk bulat. Paling 1,5 meter, 2 meter ya? 1,5 meter diameter 1,5 tuh. Pakai aerator. Soalnya nggak ada air di sini, susah. Tuh teman-teman nih, nggak ada pakan Pak Bos, dicoba dikasih pakan itu nggak ada. Udah kenyang Pak Bos, cacing. Oh ini cacing ini? Ya, cacing ini mah cacing nih, kalung. Cacing nih. Cacing ini mah bukan sidat. Oh ini cacing. Kalung. Oh nanti dimakanin gitu di. Ya ini udah kenyang, kalau udah kenyang nggak dimakan. Oh, tapi nanti kalau lapar makan lagi. Iya. Iya biar nggak terbuang. Daripada kalengan dimakan banyak. Ini kalau airnya jernih mantap ya kelihatannya. Ini dikuras, dicuci setiap hari, enggak? Enggak, kalau pakai cacing 2 minggu sekali. 2 minggu sekali? Jarang kotor kalau pakai cacing. Kalau pakai makanan pabrikan, kotor ya? Kotor 2 hari sekali. Kalau pakai makanan pabrikan, dimakan di bawah. Kalau ini pakai pakan pabrikan? Jadi, oh iya. Sama cacing. Campur ya, cuma kebanyakan pabrikan gitu. Jadi lebih kotor teman-teman kalau pakai pabrikan. Oh ini mah kecil ya, yang kecil ya, ukuran ya. Kecil ya. Itu kan itu kalau makan tuh ditarik tuh. Tuh, lihat ditarik tuh. Oh iya nih. Tuh, dia kasih lagi makan cacing tuh, ditarik dia. Oh, begitu. Ini udah pada kenyang, makanya itu masih sisa itu. Ukuran kecil. Kalau ini lele ini, sedikit. Lumayan lah buat digoreng. Kalau lele, nggak pakai aerator? Nggak, lele kuat, asal sedikit nggak padat. Oh, sistemnya jangan terlalu padat kalau lele. Is, ini mantep nih, asli ini keren nih. Kenyang lihat perutnya tuh pada buncit. Kalau lapar pada nyamperin begini pakai tangan. Oh iya, berarti ini udah kenyang ya. Kan ada yang masih makan. Nih bentuknya nih. Ini yang gede nih. Dia emang gak banyak gerak kayaknya. Iya. Ya. Tuh. Wis. Mantap. Kalau sering dipegang itu jinak. Oke lah, begitu infonya teman-teman. Ini usianya berapa tahun? Sampai 2 tahunan ya? Kurang 2 tahun. 2 tahun kurang nih usia segini. Ini
ini karena telat makan sih. Telat makan ya? Iya. Intinya jangan telat makan lah. Oke, teman-teman, terima kasih. Semoga termotivasi.